Ya, kembali lagi di Ardan Channel. Kali ini kita mau review rak buku Kuto Warna Wet. Ini rak buku bisa juga buat rak tas atau sepatu bos. Kita buka isinya bos. Ini warna putih. Oke. Ini kelengkapannya bos. Ini yang besi panjang-panjangnya. Nanti kita coba rangkai. Ini sambung-sambungannya, selah-selahnya bos. Ini kebetulan saya order gambarnya kayak gini bos. Lucu kan? Ini bahannya kayak plastik kasar gitu bos, tapi ya lumayan lah. Kalau disobek agak susah, lumayan tebal warnanya. Ini bagian yang dimasukkan besinya tadi, belut-belut tadi. Nanti masukkan ke sini. Kalau ini buku petunjuknya bos. Buku petunjuk. Nah ini cara pasangnya bos. Ini ukurannya. Nah ini total piece-nya bos. Instalasinya. Nah nanti jadinya kayak gini, seperti ini. Nanti habis ini saya coba rangkai bos. Ini cara-caranya seperti ini. Ukuran semuanya ini bos. Panjang kali lebar kali tinggi bos. 42 kali 30 cm kali 122 cm. Oke, kita coba rangkai bos. Habis ini bos. Proses pertama bos. Bagian bawah seperti ini bos. Ini bagian samping. Rakitnya gampang sekali kok bos, tinggal plug and play, pokoknya gampang. Rangkaian bawah sudah jadi bos, rangkaian bawah sudah jadi seperti ini, cukup mudah sekali. Tingkat duanya seperti ini bos, sama kayak yang tadi, sama kayak yang bawah tadi. Nih, tinggal masukkan sini. Itu juga cukup mudah bos. Hasil akhir mantap bos, seperti ini jadinya. Sesuai nih mas, sesuai. Tas jadi rapi, bisa diangkat di mana-mana bos, diposisikan pojok atau di mana lah, terserah panjenengan bos. Ini posisi samping, hasilnya sangat memuaskan bos. Ini kuat karena tengahnya ada besinya bos. Nih ada besinya setiap tingkatnya bos. Pokoknya sesuai nih mas, sesuai, mantap. Oke, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat. Matur nuwun.